kepada pimpinan apel dilanjutkan pemeriksaan pasukan dan diikuti oleh Forkompinda provinsi, kota dan kabupaten serta kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya. Sukar tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi pihak penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerjanya yang objektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI Polri yang berada di luar lingkup